haus dan juga lapar untuk mendapatkan ridho Allah. Selain menahan. Teman-teman, tonton terus Evan dan Ziva ya di Lagu Anak Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya. Ziva, Ziva. Evan, kamu kenapa Evan? Aku masih bingung Ziva. Apa ya yang membatalkan puasa? Oh, kamu tidak tahu. Oke teman-teman, ayo kita cari tahu sambil bernyanyi. Oke. Ayo teman-teman berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan. Kita menahan haus dan juga lapar untuk mendapatkan ridho Allah. Selain menahan haus dan lapar, kita juga menjaga lisan kita. Tak boleh berucap kata kotor dan juga berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan. Kita menahan haus dan juga lapar untuk mendapatkan ridho Allah. Selain menahan haus dan lapar, kita juga menjaga lisan kita. Tak boleh berucap kata kotor dan juga menjaga thank you.
bersihkan kedua telapak tangan kanan dan kiri. Kedua, membersihkan mulut dengan berkumur-kumur. Ketiga, membersihkan hidung juga kedua lubang hidung. Keempat, membasuh muka dengan kedua telapak tangan. Kelima, membersihkan tangan, tangan kanan dan kiri. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membersihkan telinga. Kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri. Siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. Lima dan enam, mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. Tujuh, delapan, Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kesepuluh itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu?